Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai, assalamualaikum semua. Setelah kemarin Hena mengeksplor beberapa tempat wisata alam, kali ini Hena akan mencoba salah satu wisata air di Kota Wonosobo. Tempat wisata airnya yaitu Tanjung Sari Waterpark. Waterpark ini berada di kawasan Tanjung Sari Land, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Waterpark ini bernuansa alam ya teman-teman, di mana lokasinya berada di dekat kebun teh yang hijau. Selain waterpark, di sini juga ada rest area, resto, wisata kebun teh, camping area, playground, dan tentunya beberapa spot foto yang menarik. Kali ini Hena akan mereview wahana waterpark. Seperti apa keseruannya? Yuk, cus! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Untuk harga tiket masuknya cukup Rp20.000. Dan untuk jam operasionalnya Senin sampai Minggu pukul 7 pagi sampai 5 sore. Tersedia 4 kolam lengkap dengan beberapa perosotan untuk bermain anak. Ada juga kantin dengan bermacam-macam menu. Tapi bagi yang ingin membawa makanan dari luar, sangat diperbolehkan ya. Tapi ingat, harus tetap menjaga kebersihan ya. Di momen tertentu, ada juga pesta busa. Anak-anak jadi makin betah bermain.
Untuk wahana perosotan, ada beberapa yang khusus dewasa ya. Jadi, anak-anak harap diperhatikan saat bermain perosotan. Setelah selesai berenang, kita bisa bersuafoto di area kebun teh sambil bersantai menikmati suasana yang sejuk. Tanjung Sari Land bisa juga jadi salah satu tempat untuk teman-teman kunjungi saat berwisata di kota Wonosobo. Terutama keluarga yang masih ada anak kecil akan sangat betah bermain di sini. Cukup sekian ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video Hena selanjutnya. Terima kasih.